Novi gimana? Kamu baru pertama kali main tiba-tiba jadi impostor dua kali. Novi teman kamu siapa? Kesan-kesannya gimana? Novi teman kamu siapa? Warnanya W apa? Kurap. Warnanya biru muda. Oke, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget, Solimi. Okay. Gue isi ada sahabat tok peron. Bentar ya, aku yang emergency call. Jule tadi kan sama aku ya, Riyad ya? Iya. Aku kan tadi gimana? Nambah taksnya ya aku tuh. Si Jule juga aku lihat nambah taksnya. Waktu ke Koms lihat si Adnan. Dia tuh mau narmandir gini. Iya. Di communication ya? Iya, di communication. Enggak. Nih, taks aku di communication serius. Tumpah ya, apa? Ngapain? Ini mau ngapain? Orang lihat gini ya, orang jelasin dulu ya penjelasannya ya. Tadi orang lihat si Agung. Hah? Nah, dia tuh diam-diam di depan pintu. Kayak ngawasin gitu. Ngapain kan? Orang mau ngetak tuh jadi deg-degan. Apa ya? Deg-degan takut kan kayak gitu. Enggak masuk nih alibinya. Tadi juga si Jule ngetak sama yang ngetak saja, weh. Serius, sumpah. Tadi juga ada si Jule. Dari yang ini ya, Gung, dari navigasi kan. Ha-ha. Kamu yang tengah, aku yang di atas kan. Ha-ha. Terus kamu cabut duluan, terus aku juga ke bawah karena aku ke shield. Aku ngikutin si Agung. Ini kenapa ya ngomong-ngomong Agung sama Nis Jule kayak sekongkol ya? Weh, kok balikin arah? Orang mah bener kalau enggak percaya yuk ikutin. Ya udah, kalau enggak percaya sama ya udah. Ya udah, orang aman, serius. Yakin, tapi tadi taksi aku malah mondar-mandir di communication. Kurang takut sama mana, Gung? Takut kan ada Jule, maksudnya ya kan udah, ada saksi. Tuh. Skip ya, skip dulu aja lah. Kenapa skip? Skip dulu ya. Lama tuhnya ini kita. Tapi dengerin. Apa? Pas awal kita dapat crewmate atau impostor, ada yang bilang astagfirullahaladzim. Itu siapa tuh? Siapa? Cewek ya, cewek. Gak suaranya tahu. Cewek cowok. Suaranya cowok. Gak denger soalnya. Kurang skip ya. Aku gak denger. Cuma halu kamu aja kali. Skip dulu weh. Cuman aku gak sasuk. Ya skip aja. Agung. Iya. Gimana caranya biar orang yang ngomong teh ada di layar? Pakai Discord. Ih, gak ada. Aku udah pakai Discord tapi enggak muncul. Harus disetting dulu. Oh, ya udah. Nandain dulu weh aku mah ya. Nandain dulu weh. Terus bentar sih. Jangan-jangan self report. Kalau si Adnan. Yo, self report itu emergency call. Yuk, sip, mute. Eh. Rancin Ropi anjir. Ropi ya. Ngomong. Oh sorry. Ropi, yang bisa masuk fan kan cuma impostor kan? Oh ya udah fix. Ropi kan yang astagfirullah Ropi. Udah jelas ya, udah jelas banget ya. Rindu kamu. Berarti akan aman. Jelek sih, jelek banget. Satu lagi siapa ya?
food begins-nya kelamaan nih. Ya ini diskusi. Harusnya yang vote-nya yang melamain. Iya, ya, langsung ya, udah mulai gitu ya. Oh, ya maaf, apa kan tadi kita nggak cukup, tapi sama kita ditambahin, tapi kita diskusinya ya, sebentar. Ya, ya, ya. Satu lagi, aku curiga ke Agung deh. Kalau nggak percaya, hayu ikutin weh, atau dari jarak jauh ngeliatin. Kalau nggak percaya mah, aku udah banyak teksnya belum beres. Ah, kita langsung di kill, Gra. Ya makanya banyak kan, liatin so. Iyalah, banyak iya makanya aku kalian liatin aku beresin misi total pasti pasti nambah. So yakin. Si Robi masuk fan yang gimana? Kromet kita guys. Nah Jule emang membela Jule. Ya kamu lagi cak sama si Robi menang. Lama banget, ya bohong. Maaf ya, guys. Waduh. Gue nggak WC lagu. Ah, nggak WC mana emang? Gue guys, game mana guys beres? Nggak WC Atana, lila pisan. Lofi gimana? Kamu baru pertama kali main, tiba-tiba jadi impostor dua kali. Lofi, teman kamu siapa? Kesan-kesannya gimana? Lofi, teman kamu siapa? Warnanya W apa? Blok. Kurap. Warnanya biru muda. Oke, siap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget, Solimi. Siap. Aku dari tadi teh, astagfirullah kan tadi teh aku udah jadi impostor, malah jadi impostor lagi. Kan bisa aja, Rofi aja dua kali. Impostor. Ah ini mah, ya ini mah personal, parah. Akuin aja, percaya kejahatan itu harus diakuin. Kalian akan menyesal seumur hidup guys kalau memilih aku. So, sekarang ikutin aku ya. Semuanya ikutin aku ya. Biar gamenya, bentar, biar gamenya. Bawa barengan semuanya weh. Biar gamenya gak sebentar, udah weh, antepin dulu aja. Profi vote ih, aku jangan lama, vote diri sama sendiri. Profi vote. Tuh kan, dia mau beda sendiri. Yuk main dulu aja weh. Jangan ini weh, jangan. Dah impostornya satu lagi. Yuk mute. Sok ya, ayo ada yang mau bareng sama aku gak? Sok ya. Oh ya, kalah aku tadi mana? Ada yang mau kalian kukul nggak? Hey. Jangan berisik guys. Oh ya maaf. Anjir. Udah sih, fix. Siapa? Biru muda. Siapa? Hei, dengerin dulu itu mayatnya di mana? Kamu di mana bentar? Biru muda di mana? Hah? Biru muda kamu? Kurang. Aku tadi dari Ani, dari admin, ya. Abis ngegesek kartu, abis itu aku ke Wipon. Nah. Tapi aku ngeliat si, kamu, itu mayatnya di mana dulu? Bentar, jangan. Nggak, kamu ketemu siapa waktu itu? Ketemu siapa nggak? Aku ketemu si Twin. Oh enggak. Jadi aku keluar enggak. Dari admin, dia masuk enggak, ke enggak. Admin. Cuman aku nggak tahu nggak ngeliat mayat. Twin, kamu di mana Twin? Aku di admin, aku sama Caca. Yaya di mana Yaya? Iya. Yaya di itu di kafetaria. Dari O2. Kurang sama Piscok dari tadi ya. Itu dari tadi enggak Twin sama si Caca? Dari waktu beres spot. Sebelum nge-report. So, enggak, aku duluan. Pokoknya kalian berduaan aja itu dari tadi. Terus Caca pergi. Caca pergi ke mana itu? Terus aku enggak tahu. Nah, aku enggak lihat. Aku ke Wipon.
Di mana itu? Dari O2 ke mana? Iya, dari O2 ke kafetaria, mau ke admin. Tapi sih kurang kalau jalan mau ke elektrikal. Ngelihat si Caca. Mau ke elektrikal ya. Lihat aku. Pokoknya yang apa sih pertengahan yang mau masuk ke elektrikal sama admin. Oh, di storage. Nah, itu. Iya, kamu ke situ ya, Caca. Ke ya, storage. Ke situ, ya. Enggak. Sumpah enggak. Karena nenek mah. Mun urang geus mainan tadi. Kan cooldown ngebunuh si Jule dulu kan. Ya udah bebas urang mah stop. Bakal Jule di mana sih Jule? Matinya? Mayatnya di reaktor di storage. Di storage. Bentar, suaraku kedengeran enggak? Iya kedengeran. Skip dulu aja lah dah impostornya tinggal satu. Beresin misi aja weh. Oke. Okay. Misi aku masih banyak, tungguin satu, dulu. Ya satu, impostornya tinggal satu. Hantu juga beresin ya. Iya. Apa hantunya cuma aku? Iya kamu aja kan yang dibunuh. Iya kamu aja. Bodoh. Ngomong sendiri. Mematahan diri sorangan. Okay. Mematahan diri sorangan. Stuk. Siapa aku lihat Yaya tadi. Di mana? Di mana? Di apa sih itu teh yang paling ujung teh? Yang ada tembakan teh. Ujung mana? Kafe, udah kafetaria belok kanan ke bawah. Aku tadi habis nyamperin Twin. Aku ketemu Twin tadi di itu di apa? Enggak, ini kamu kamu iya itu aku ketemu kamu kan di situ Twin yang warna pink. Oh iya kamu, aku ketemu kamu doang di situ. Ya kan ada Maya tuh yang pas ke jalan situ. Aku mah dari bawah. Kena enggak dari atas. Kenapa dia keluar? Siapa yang keluar? Si Rofi. Biarin lah udah jadi hantu. Sok lanjutin lagi weh. Nah, kamu dari atas tadi. Ya kan? Aku dari bawah. Dari atas. Dari bawah. Dari atas. Kamu dari tadi nuduh-nuduh orang mulu, ih sebel banget. Enggak nuduh orang kok. Nuduh? Enggak nuduh. Kan emang yang nuduh-nuduh gak sih? Enggak, serius ini mah enggak. Aku dari bawah. Skip aja jadinya. Lah aku sih pot deh. Atau siapa ya? Aku bingung. Bebas, aku mau pot. Aduh, gerget ya deh. Kayak kita apa? Hah? Pengen muntah ya Allah.
Kekunci. Anjir, anak siapa ini? Mohon maaf. Anak aku. Maaf. Nemu anak anjir. Mati. Mati. Ih, bentar. Kenapa? Panas. Udah ku bilang. Atan, Anda kurang tegas sih. Ya, yang bisa percaya. Yaya tuh paling bisa. Mana bikin orang tuh merasa bersalah. Aku mengkuatkan argumen, anjir. Kesel aing liatin. Udah tahu aing liatin si Yaya terus anjing. Iya tadi juga kan orang udah bilang. Anjing game sebelumnya juga kayak gitu, anjing. Ini mah pada kita belum kenal jadi enggak pada percaya. Argumen gimana mau ngargumen orang lain enggak ngerti. Ya enggak pada enggak percaya maneh soalnya maneh. Kurang. Kamu argumennya kurang. Iya, anjing gereget. Aku dari tadi sama si Jule. Enggak bener.